السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمكم في الدارين آمين في كتابه تبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في أماكن قراءة القرآن. ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار. ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا له لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي أول دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يؤتنى به ويشاء ذكره ويعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر ابن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء. وذهب إلى كراهة جماعة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل الشقيق ابن سلامة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكوا أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. Sampai di dalam fasal yang ke-4 dari bab yang ke-6 membahas tentang tempat-tempat membaca Al-Qur'an. Wa yustahabbu, disunahkan, an takuna al-qira'atu, hendaknya membaca Al-Qur'an, fi makanin nadhifin, di tempat yang bersih, mukhtar, yang terpilih, yang dipilih. Membaca Al-Qur'an di mana saja bisa, seperti zikir. Kita berzikir dimanapun, dalam keadaan apapun bisa. Perbedaannya kalau zikir diperbolehkan walaupun tanpa wudhu, akan tetapi afdolnya dengan memiliki wudhu. Tidak ada halangan bagi orang yang memiliki hadas besar untuk berzikir sekalipun ia belum mandi. Adapun Al-Qur'an, orang yang tidak punya wudu boleh membaca Al-Qur'an, dilarang memegang Al-Qur'an. Akan tetapi ketika ia janabat, haram membaca Al-Qur'an. Tentunya bighasdil Qur'an atau mutlak tanpa ada tujuan membaca apapun dengan perbedaan yang ada. Sehingga zikir leluasa, lebih bebas, karena orang yang janabat pun boleh. Tapi kalau orang membaca Al-Qur'an,
nggak boleh yang janabah. Lah karena itu, karena ada kemiripan hanya perbedaan satu, maka membaca Al-Qur'an ini boleh dalam keadaan apapun. Duduk boleh, berbaring boleh, berdiri boleh, sambil jalan juga boleh. Tapi tentunya ada yang afdol, cara membaca ataupun tempat membaca. Zikir boleh jalan-jalan, boleh sambil tiduran. Malah kalau bisa kita tertidur dalam keadaan zikir. Tertidur dalam keadaan zikir. Jadi habis baca doa tidur sambil berzikir atau sambil salawat misalnya sampai ketiduran. Boleh. Daripada ketiduran dengan HP atau ketiduran dengan TV. Ketiduran dengan zikir tentunya lebih baik, lebih bagus. Tapi afdolnya orang yang berzikir duduk menghadap ke kiblat dalam keadaan suci, dalam dari hadas kecil ataupun hadas besar. Begitu juga Al-Qur'an. Al-Qur'an berdiri boleh, berbaring boleh, sambil jalan juga boleh. Tapi afdolnya kalau dalam sholat ya di saat berdiri. Kalau dalam keadaan duduk ya menghadap kiblat. Itu afdolnya, sunnahnya. Jadi ada cara atau tempat yang memang afdol untuk membaca Al-Qur'an. Nah, di sini di antaranya itu harus tempat yang bersih. Kenapa? Kok tempat yang bersih? Karena tujuan dari membaca supaya bisa didapat. Kalau kita membaca Al-Qur'an di tempat yang kotor, apalagi bau, nggak ada yang kita ambil dari apa yang kita baca. Nggak ada. Kita membaca tapi kepikiran yang lain. Sehingga apa? Nggak konsentrasi, nggak fokus. Kebingungan tempatnya yang kotor atau kepikiran dengan bau yang ada. Tapi kalau tempatnya bersih bisa lebih fokus, konsentrasi dengan apa yang dibaca. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Kebersihan atau wangi itu dapat mencerdaskan atau menambah kecerdasan. Kenapa? Ketika dia belajar dalam keadaan bersih, dalam keadaan harum, gak mikir yang lain. Belajar kepet atau kecut misalnya, ini gurunya menerangkan dia bau badannya sendiri. Nah, enak ini awak kemampunnya. Terus gak pede, delok kanan kiri, anda ini, tarik nafas gak ini? Kayak Imam bawa kuda. Hanya apa? Gak fokus kita dengan apa yang dijelaskan, yang diterangkan. Sama dengan membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dibaca bukan untuk sekedar dibaca, tapi dipahami. Walaupun membaca tanpa paham pun mendapatkan pahala, tapi kurang menghasilkan. Kurang menghasilkan. Nah, kalau kita membaca sambil memahami, menghasilkan sesuatu yang sangat besar dari yang kita baca. Karena itu butuh tempat yang nadzif, bersih. Kemudian tempatnya pilihan. Ya, pilihan itu berarti tergantung orangnya. Mana tempat yang nyaman buat dia. Bersih gak nyaman? Gak enak. Bersih nyaman. Sehingga dia bisa benar-benar fokus, konsentrasi dengan apa yang dia baca. Walihada istahabba jama'atu minal ulama al-qira'ah fil masjid. Karena itu para ulama, sebagian daripada mereka mensunnahkan membaca Al-Qur'an di masjid.
Kenapa? Likaunihi jami'an linadhafa wa syarafil buka. Karena membaca Al-Quran di masjid itu menggabungkan dua tujuan atau dua perangai. Apa yang pertama? Pertama, bersih. Masjid kan bersih-bersih ya. Masjid mana? Nah, masjid umumnya lah. Kita gak ngomong sebagian, walaupun sebagian yang besar ya. Kotor, telah dicocok di mana-mana, sawang dan yang lain sebagainya, apalagi orang sekitar yang tidak peduli dengan masjid, semrawut ya, aturannya dan yang lain sebagainya. Walhasil masjid itu pada umumnya bersih. Sampai dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita menemukan kotoran di masjid itu bersihkan. Usono tukang musim bersih-bersih. Jangan. Kalau kamu tahu bersihkan. Kalau ada botol kosong di masjid, ambil. Usono sing tugasi dewe-dewe. Yang tahu bersihkan. Lah masjid bersih. Satu, dia bisa mendapatkan di tempat yang bersih, karena itu disunahkan membaca di masjid. Yang kedua, syarafil buka, kemuliaan tempat. Jadi dia membaca di tempat yang bersih dan di tempat yang mulia, yaitu masjid yang dinisbatkan ke Allah. Orang ngomong masjid itu apa? Rumahnya Allah. Kalau bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Arab, Baitullah. Sehingga dalam hadis, apa dalam hadis Qudsi atau di dalam firman-Nya Allah dalam apa kitab yang diturunkan selain Al-Qur'an, di situ Allah berfirman apa? Inna buyuti fi ardi al-masajida. Katanya Allah, sesungguhnya rumah-rumahku di bumiku adalah masjid-masjid. Jadi masjid itu dinisbatkan kepada Allah, rumahnya Allah. Lah rumahnya Allah mulia. Masa kalah sama rumahnya presiden? Rumahnya presiden mulia. Dijaga, dibersihkan. Walaupun enggak tinggal di situ, ada yang jaga, yang ngurusi, yang ngopeni. Seketika datang tempatnya bersih, penjagaan ketat. Kan gitu ya? Apalagi rumahnya Allah, pencipta segala sesuatu, mulia. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dari kota, negeri, itu adalah masjidnya. Walaupun kecil, walaupun bangunan lama, itu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, selain masjid tempatnya bersih, juga rumahnya Allah, kemuliaan tempat. Wa muhasilan li fadilatin ukhra, dan dia juga selain itu dapat meraih keutamaan, keistimewaan yang lain. Kenapa di masjid? Karena dia bisa mendapatkan dua langsung. Pertama, bersih dan kemuliaan tempat. Bukan hanya itu, tapi ada faedah yang lain, fadilah yang lain. Apa? Yaitu al-i'tikaf. Jadi dia bisa menggabungkan beberapa. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang mulia, tapi juga mendapatkan kemuliaan yang lain, yaitu i'tikaf. I'tikaf. Karena i'tikaf itu hanya ada di masjid. Karena i'tikaf itu hanya ada di masjid, fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Maka sudah semestinya
bagi setiap orang yang hendak duduk di masjid, hendak duduk di masjid, mau dia duduk nunggu sholat tanpa zikir sekalipun, atau duduk untuk berzikir sambil menunggu sholat, atau mungkin sambil menunggu majikannya. Jadi gak cangkruk sama tukang becak, gak cangkruk dengan tukang parkir, duduk di masjid misalnya, nunggu majikannya, duduk di masjid dengan niat iktikaf. Loh, itu semestinya. Jadi siapapun yang masuk masjid, yang duduk di masjid, yang duduk di masjid, hendaknya tidak melupakan niat iktikaf. Cuma sebentar tok majikan saya ke kamar mandi. Ya saya turun keluar dari masjid dari mobil. Walaupun sebentar, sawaun katsura julusuhu qalla. Baik itu duduknya lama ataupun sebentar. Jadi jangan disia-siakan. Mumpung duduk di masjid, niatlah iktikaf. Jadi enggak lama, enggak niat. Enggak, iktikaf niat toh. Karena iktikaf itu tidak harus lama. Iktikaf itu walaupun sebentar, yang penting keberadaan atau diamnya dia di masjid ukuran melebihi tumaknina dalam sholat. Kalau tumaknina dalam sholat kan seperti ucapan subhanallah. Lah iktikaf ini lebih lama sedikit dari ucapan itu. Kita diam di masjid, ukuran subhanallah kita tambahkan sedikit, niat iktikaf keluar, sudah mendapatkan pahala iktikaf. Apalagi kalau dia duduk 5 menit. Misalnya bosnya mencret, agak lama duduk dia di masjidnya, dia iktikaf loh, sambil nunggu lama. Lama, ya tentunya lama ya lebih besar pahalanya dari apa yang dia dapatkan saat iktikaf. Apalagi sambil zikir, membaca yang dia bisa, atau istighfar, atau sholawat, atau ayat-ayat Al-Quran misalnya. Apalagi lama, misalnya berangkat hari Jumat, Jumatan, masuk masjidnya iktikaf, dengarkan khutbah, sholat sunnah, sholat Jumat, baca zikir, loh. Jangan disia-siakan, pokoknya masuk masjid, yang pertama kita ingat, kaki kanan, membaca doa, niat iktikaf. Nah, niat iktikaf. Karena itu yang bagi awal dukhuli al masjid hanya niat iktikaf. Pertama ia masuk masjid semestinya niat iktikaf. Kenapa? Ya, karena memiliki kemuliaan yang besar dengan perbuatan yang ringan. Khususnya hari Jumat. Hari Jumat orang muslim mukmin yang istiqomah menjalankan sholat 5 waktu khususnya, mau tidak mau dia pasti ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka selain ia memperhatikan dengan kaki apa ia masuk, doanya masuk masjid, niat iktikaf. Niat iktikaf ini jangan sampai dilupakan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan kemuliaannya. Manitaka faghadra fawakina tafa ka'anna ma'ataka raqabah. Siapa yang iktikaf sebentar? Iktikaf sebentar. Seakan-akan ia memerdekakan budak. Jadi seperti bersedekah dengan harga budak. Sebentar, bukan lama atau tidak lama, sebentar, pahala yang ia dapat seperti memerdekakan budak. Nah, kalau kita miskin, beli budak aja gak mampu, apalagi sedekah dengan harga budak.
Tapi bisa kita mendapatkan seperti itu. Dengan apa? Iktikaf. Sebentar, iktikaf sebentar. Masuk. Niat. Sudah. Dia mendapatkan pahala seperti bersedekah dengan harga budak. Malah dalam riwayat yang lain, itu bukan sembarang budak, tapi budak yang terbagus. Kalau ibarat mobil itu bukan mobil murah, bukan hanya sekedar mobil murah yang sedekahkan. Oh, mobil Chery tahun 80 misalnya. Tahun 80, sekarang tahun 2021 misalnya. Berapa puluh tahun yang lalu jelas murah. Hah? Paling 20 juta. Hah? Atau 30 juta. Lah, dengan mobil yang terbaik. Aceh, jangan yang terbaik, yang umum itu loh, yang umum yang terlihat banyak itu aja 100 lebih, 200 lebih, apalagi yang terbaik miliar atau triliun. Bayangkan dengan sedekah dengan seperti itu, hanya dengan apa? Iktikaf sebentar. Nah, kan rugi kalau kita masuk gak niat iktikaf. Rugi. Lah wa hadzal adabu yang bagi an yu'tana bihi wa yusha'a dzikru. Adab ini semestinya diperhatikan dan disebarluaskan, diviralkan. Adab ini diperhatikan, jangan enggak diperhatikan. Ini penting. Ini amat sangat manfaat untuk meninggikan derajatnya, memperbanyak kebaikannya. Kemudian viralkan. Kenapa kok diviralkan? Iya, agar diketahui orang anak-anak kecil dan orang-orang awam. Yang mana hal ini banyak dilalaikan, banyak dilupakan, banyak tidak dimengerti. Banyak orang enggak ngerti, banyak orang enggak paham. Kalau orang yang dewasa, orang yang tua aja gak ngerti, gak paham, apalagi anak-anak kecil dan awamnya. Karena itu semestinya diperhatikan dan diviralkan, sebarkan. Bila perlu masjidnya Bandanono, bikinkan tulisan yang bagus itu, sekiranya orang masuk kelihatan. Doa masuk masjid, niat iktikaf. Yang kanan doa masuk masjid, yang kiri niat iktikaf misalnya. Setiap orang masuk kelihatan dua tulisan tersebut. Doa masuk masjid, dia membaca bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Lihat kiri niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fi atau madumtu fihi lillahi ta'ala. Kita mau dalit tok. Walaupun masuknya seminggu sekali, pahala terus. Setiap orang masuk kelihatan, moco, dapat kita. Ada orang masuk baca, walaupun satu kita dapat. Apalagi kalau ada beberapa yang membaca, tambah banyak dapatnya kita. Modali, paling biro. Dan bukan sekali habis loh itu. Kita yang sekali habis kadang nggak mikir. Makan. Sekali habis, gak mikir kita. Habis puluhan ribu gak mikir. Lalu kita kok ilah, kok gak mau gawek no? Gawek no, ini warek ya. Iku gak warek. Ini gak warek memang, bukan makanan. Tapi, pahalanya. Kalau seperti makanan, muntah-muntah. Kalau pahala misalnya dibentukkan seperti makanan, muntah-muntah kamu. Kenapa? Sangat besar kemuliaannya. Karena itu diperhatikan, diviralkan supaya anak-anak kecil, orang-orang awam itu mengetahui. Masuk masjid mereka niat iktikaf. Lah ini yang perlu. Jangan memviralkan yang lain wis, percuma. Memviralkan apalagi masalah-masalah yang sekarang. Aduh, udah ora gaene. Ini itu, ini itu. Apa manfaatnya? Mau tidak mau itu bakal terjadi.
bakal terjadi mau tidak mau. Ilmu tidak bisa kalau tidak disebarluaskan oleh yang mengetahui. Nah, mendingan sebarluaskan ini, manfaatnya kita dapat. Kalau itu nggak untuk apa dapatnya coba? Memviralkan hal-hal yang lain, apa dapatnya? Tidak ada. Yang ada mungkin permusuhan, percekcokan, kemudian muncul dari situ adu domba, rasan-rasan dan yang lain sebagainya, semuanya manfa, bahkan yadur. Tapi kalau ini yanfa, ajarkan ke orang i'tikaf, ajarkan ke orang doa masuk masjid, ajarkan ke orang doa jalan ke masjid, manfa. Nah, karena itu membaca Al-Qur'an disunahkan di tempat yang bersih dan tempat yang dipilihnya. Lah kalau bisa di masjid, karena masjid itu satu bersih, yang kedua kita bisa mendapatkan kemuliaan tempat, ditambah kemuliaan iktikaf. Nah, itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang diajarkan. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat manfaat untuk dunia, barzah dan akhirat kita. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin nabiyul ummi wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.